Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas update berita transfer PSIS Semarang untuk musim 2024-2025. Dan berikut berita transfer PSIS Semarang musim terbaru 2024-2025. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar PSIS Semarang, kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya. Berikut update berita transfer PSIS Semarang musim 2024-2025 resmi. Berikut kabar terbaru berita transfer PSIS Semarang, ini dia kabarnya. Berikut kabar dari Adam Miter, usia 31 tahun, posisi bek tengah asal negara Inggris. Harga pasar mencapai 434,54 juta rupiah. Dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang untuk musim 2024-2025. Berikut kabar dari Hugo Firmino, asal negara Portugal. Tinggi badan 185 cm, posisi depan tengah. Harga pasar 1,30 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang untuk musim 2024-2025. Berikutnya ada Mateus Pato, posisi depan tengah, asal negara Brazil, usia 28 tahun. Harga pasar mencapai 6,95 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang. Berikut kabar dari Fernandinho, usia 29 tahun, asal negara Brazil. Posisi bermain sebagai gelandang selang, memiliki harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang untuk musim 2024-2025. Berikutnya kabar dari Fredian Wahyu, usia 26 tahun, asal negara Indonesia. Posisi bek kanan, harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Pemain asal PSIS Semarang ini dikabarkan akan hengkang dari PSIS dan akan merapat ke Malut United. Selanjutnya kabar dari Taishi Marukawa, usia 27 tahun, asal negara Jepang. Posisi sayap kiri, harga pasar mencapai 6,52 miliar rupiah. Dikabarkan akan hengkang dari PSIS Semarang dan akan merapat ke Dewa United untuk musim 2024-2025. Selanjutnya kabar dari Wahyu Prasetyo, usia 26 tahun, asal negara Indonesia. Posisi bek tengah, harga pasar mencapai 3,91 miliar rupiah. Pemain PSIS Semarang ini dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta untuk musim 2024-2025. Selain merapat ke Persija Jakarta, Wahyu Prasetyo, posisi bek tengah, harga pasar 3,91 miliar rupiah. Dikabarkan Wahyu Prasetyo akan merapat ke Malut United untuk musim 2024-2025 mendatang. Selanjutnya kabar dari Lukau, usia 32 tahun, asal negara Brazil, posisi depan tengah. Harga pasar mencapai 5,21 miliar, asal klub Haipong tersebut akan merapat ke PSIS Semarang. Selanjutnya kabar dari Matko Zirdum, usia 25 tahun. Posisi bek tengah, harga pasar mencapai 4,35 miliar, dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang untuk musim 2024-2025 mendatang. Berikut kabar dari pemain PSIS Semarang, yaitu Alvaindra Dewangga, dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya.
dengan nilai pasar 5,21 miliar, usia 22 tahun, posisi gelandang bertahan. Selanjutnya Wahyu Prasetyo nilai pasar 3,9 miliar rupiah, usia 26 tahun, dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung dan akan hengkang dari PSIS Semarang. Berikutnya kabar dari Marcelo Pereira, nilai pasar 5,2 miliar rupiah, usia saat ini 28 tahun. Dikabarkan Marcelo Pereira akan merapat ke PSIS Semarang untuk musim 2024-2025. Oke guys, itu tadi update berita transfer PSIS Semarang untuk musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku.